Kita lah boleh, kata Rasulullah. Baik, Abu Jahal nampak ini peluang untuk mempersenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang Mekah. Balik, balik. Tetap kedua orang ramai. Okey, kata Abu Jahal. Baik, Muhammad, semua manusia, semua orang Mekah dah berkumpul di masjid ni. Di keliling Kaabah. Kamu ceritalah, cerita kamu malam tadi. Nabi cerita. From A to Z, Nabi cerita. Cerita, 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 cerita. Ada datang mula tanya. Ya Muhammad. Ya tuan. Tadi tuan kata tuan sampai ke Masjid Al-Aqsa. Ya tuan, betul. Baik, kalau tuan betul sampai Masjid Al-Aqsa, boleh tak tuan ceritakan berapa Masjid Al-Aqsa ni tingkap, berapa pintu, berapa kipas, berapa aircon, berapa lampu, berapa pintu, berapa kapet rupa macam mana? Silaka punya soalan. Itu soalan tanya. Kalau kita bagan lah itu kan, penumbu makan dia bodoh. Silaka. Banyak benda dia tanya, itu tanya. Jadi Nabi nak jawab ni sebab Nabi tak melihat secara detail. Macam kita, macam saya lah, macam penceramah saya ni, mungkin lah dah biasa datang ni. Yang lain-lain tu fokus tak datang suara ni, dia perhati. Tingkap berapa, kipas berapa, lampu berapa, ada? Tak ada tuan. Jadi Nabi pun suka lah. Maka Allah Ta'ala tunjukkan di hadapan Nabi SAW, rupa di hadapan Nabi ni, rupa Masjid Al-Aqsa untuk satu persatu, zoom in, zoom out. Semua nampak. Nabi cerita, Masjid Al-Aqsa ni macam ni. Haa, betul lah kau Muhammad, kau memang betul-betul tahu Masjid Al-Aqsa ni rupa macam ni. Ini cerita kau je betul ni. Tapi ada juga yang tak percaya. Tak percaya. Sampai orang beriman pun, pengikut Nabi pun, ada yang tak percaya. Betul ke Rasulullah ni? Betul ke ni? Kau dia buat cerita bohong ni? Baik bagi kita ni. Kita jadi pengikut ni, tiba cerita macam ni pula. Tak jadi ni. Jom kita tanya. Sahabat kita yang paling rapat dengan Nabi. Siapa dia? Saya nak bakar. Kita, Abu Bakar. Baik kita pergi jumpa Abu Bakar. Tanya dia. Betul Abu Bakar tak ada di situ. Ada di rumah. Ya Bapak. Assalamualaikum. Salam. Ya Bapak. Apa dia? Haibah dah di Kota Mekah ni. Apa dia? Nabi kita katanya macam ni. Kami ni jadi macam tak percaya lah. Jangan-jangan Nabi kita ni berbohong lah. Lepas tu lalu saya bawa kata-kata apa? Wahai sahabat-sahabat, Nabi kita ni tak pernah bohong. Kalaulah Nabi kita ni cerita benda yang lebih hebat daripada itu pun, aku tetap pun saya. Sebab Nabi kita tak pernah bohong. Apa mana ni? Pengajaran macam tu. Maknanya kalau kita ni tak pernah bohong, kita ni dipercayai. Kita cerita bohong pun orang kata betul. Apatah lagi kalau kita cerita benda yang betul. Tapi kalau kita kuat bohong, cerita bohong, orang tak percaya. Cerita benar pun orang tak percaya. Jadi apa pengajarannya? Jadilah orang yang jujur. Itu. Jadi orang jujur. Jangan pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Jujur. Suami pun kalau nak kahwin lagi satu, jujurlah dengan isteri. Jangan takut-takut. Ini pusing sana, pusing sini. Dalam sekali lebih usaha. Lebih mudah minta maaf dari minta izin. Macam tu pula. Tapi aku bohong-bohong sebelum ni. Isteri memanglah memaafkan, tapi isteri akan hilang rasa percaya. Nak ambil lah tu, ambil tu. Ya, Ustaz tak payah tak. Nak ambil lah handphone balik. Nak ambil cerita pun. Dulu hantar kertas. Lagi hantar handphone tu pun. Sebab aku tak sampai handphone. Jadi tu boleh cerita Al-Isra' wal-Mi'raj. Pengajaran-pengajaran yang banyak kita dapat. Ya, jadilah manusia yang jujur. Jadi manusia yang ya, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah manusia yang akhlaknya
seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Susah ke senang ke kita itu pengajaran yang dapat dari Isra Mi'raj yang menjadi motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua umat Islam. Jadi itulah dia sedikit kupasan yang sebenarnya saya nak sambung sampai 9:30 tapi Ustaz Kamil kata tak boleh. Dia dah bagi handphone tu, dulu ketah kan. Lagi 5 minit Ustaz. Saya dulu dapat. Selama-selama macam ni bukan hari ini je. Daripada dulu ni, 24 lebih je. Antar Ustaz lagi 5 minit. Ketah. Sekarang kau canggih, handphone tu eh. Mestis. Nak bayar ambil lagi handphone. Jadi pelajar untuk kali ini, insyaAllah kita akan bertemu dalam majlis yang lain. Mengupas peristiwa-peristiwa yang lain, mengupas ilmu yang lain, insyaAllah. Kalau ada semua di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada mulai panjang, insyaAllah lain masa lagi kita akan bertemu lagi. Wallahualam, berkata-kata, 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 berkata-kata